Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, alimna min ilmika kama tarda bihi anna. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا كتك الله وحي محمد نأ تأكلوا سكرنا كتب شاركا ترحدب kehidupan bil aksarina amala, orang yang kosong amalan dia sewaktu mana dia menghadap depan Allah, tiada apa-apa pahala yang dihadapkan di hadapan Allah. Orang ni tidak lain alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang ni orang yang membiarkan perjalanan hidupnya dalam keadaan dia telah menyesatkan jiwanya ataupun dirinya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka setiap kali mana mereka buat amalan, mereka sangka bahawa amalan itu amalan yang baik. Tapi amalan itu menjadi kosong saja bila dia menghadap depan Allah. Ulaikal ladzina kafaru biayati rabbihim. Mereka itu tidak lain orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Dan mereka tidak percaya terhadap hari yang akan diketemukan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fala nuqim lahum yaumal qiyamati wazna. Di hari akhirat nanti, maka mereka tidak akan dibicarakan terhadap amalan-amalan mereka untuk senang dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kahfi ayat 103 sehingga ayat 105. Yang dihormati saudara pengerusi majlis, imam, pengerusi dan ahli atan kuasa surau, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah. Kerana pada malam yang baik ini kita diketemukan oleh Allah di dalam surau yang indah ini. Kita harap supaya bila kita diketemukan di saat yang sebegini, dalam majlis sebegini, Allah akan menurunkan rahmatnya untuk kita. Dan pada masa yang sama kita syukur pada Allah kerana kitanya diberi peluang untuk bertamu dalam rumah Allah ini. Kerana di saat mana orang lain tak mampu untuk bertamu, tiba-tiba kita boleh datang dan kita boleh duduk seketika dalam rumah Allah. Mudah-mudahan apabila kita dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, kita juga akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa menyebut bahawa sesiapa yang dia tak pernah menjadi tetamu kepada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah kita dalam sibuk-sibuk kita dan banyak kerja kita, kita datang juga seketika. Kita duduk seketika di antara Maghrib dan Isyak. Kita tahu masa sebegini kalau kita hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun, masa-masa sebeginilah masa yang Rasulullah ingatkan dan ingatkan di kalangan sahabat-sahabat. Supaya perjalanan hidup kita ini tidaklah menjadi songsang sangat. Dan kerana lebih-lebih lagilah apabila kita hidup di atas dunia ini, kita tak mudah untuk melalui jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang diajar dalam agama. Menjadi sukar dalam hidup kita, satu perjalanan yang paling payah
untuk kita nak lalui dalam hidup kita bukan jalan bengkang-bengkuk. Tetapi jalan yang lurus ini menjadi sukar. Sehinggakan sukar tak sukar kita, tiap kali mana kita salat, kita kena baca doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Kenapa sukar ke kita nak lalu jalan lurus? Patutnya, kalau kita fikir seorang-seorang, jalan yang lurus inilah jalan yang paling senang kita nak lalui. Tetapi tak, rupa-rupanya jalan agama ni, jalan yang lurus itulah jalan yang paling payah. Tetapi jalan yang bengkang-bengkok, jalan yang senang kita nak lalui. Kalau kita fikir sepatutnya jalan yang payah kita lalui, jalan bengkang-bengkok. Tapi agama dia nak ajar pada kita, jalan yang paling sukar kamu nak lalui bila kamu beragama ialah jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus ini sukar? Kerana dia telah dilalui oleh para nabi. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Telah dilalui oleh para nabi, para syuhada, para siddiqin dan para salihin itu sendiri. Para hadirin sekalian, dalam hidup kita ni, kita sedia maklum bahawa kita bukan sekadar hidup untuk di dunia saja, tidak. Kerana kita yakin bahawa hidup kita ini lepas pada kita hidup di dunia ini, kita ada lagi kehidupan lepas pada ini. Kehidupan yang disebut dengan kehidupan dalam kubur. Yang bahasa kita, bahasa agama disebut alam barzah. Lepas pada kita hidup di alam barzah ini, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak berakhir. Perjalanan hidup kita ni sebenarnya panjang lagi. Perjalanan kita ni kena sampai kepada mahsyar Allah. Kena bangun di padang mahsyar Allah. Lepas pada kita bangun di padang mahsyar, kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam yang terakhir dalam perjalanan hidup kita. Kita baru hidup di alam, baru dua alam baru kita hidup. Alam yang pertama dipanggil alam rahim, alam kandungan ibu. Alam ini, alam yang pernah kita lalui. Saya rasa tak ada seorang pun yang mengaku dia keluar daripada buluh betung rasanya. Tak ada seorang pun yang mengaku pada hari ini dia keluar daripada buah labu. Ataupun dia keluar daripada tempat-tempat tertentu. Zaman mitos dahulu mungkin. Tetapi zaman kita sekarang, kita tahu bahawa kita pernah lahir dan kita pernah hidup dalam kandungan ibu. Lepas pada kita hidup di alam kandungan ibu, kita sedang hidup di alam ini. Alam yang disebut dengan alam yang dinamakan dengan alam fana, alam yang hancur. Walaupun kita namakan berbagai-bagai nama alam dunia, kemudian alam berbagai-bagai lagi. Tapi agama sebut ni alam yang fana. Kullu man alaiha fan. Tiap yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Wa yamqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kejap lagi para hadirin sekalian, kita akan hidup di alam yang ketiga. Alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Alam yang siapa dahulu, siapa kemudian yang akan sampai ke alam tersebut. Di kalangan kita ni, kita akan sampai. Masa kita dan giliran kita. Sebab kita sedang beratur je sekarang. Kalau kita guna bahasa kita, sekarang kita sedang menunggu saja saat untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila usia kita dah melampaui 60 tahun. Kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut, umru ummati baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 tahun hingga 70 tahun saja. Masa kamu ni semakin sempit dan masa kamu semakin dekat untuk kamu dihidupkan di alam yang tiga yang disebut dengan alam barzah. Lepas pada kita hidup di alam fana, kita hidup di alam barzah. Hidup ke tak hidup? Hidup. Di kalangan kita ni akan hidup. Allah sebut dalam Quran, bal ahyaun, bahkan kamu akan hidup. Inda rabbihim yurzakun. Orang yang mati syahid itu, waktu mana dia berada dalam kubur, di sisi Allah, Allah sedang bagi rezeki. Bahkan orang hidup ni, hidup di alam kubur ni, Rasulullah SAW sebut. Rasulullah SAW gambarkan, al-qabru rawdatum min riyadil jannah. Au hufratin min hufarin niran. Kubur di antara taman pada taman syurga ataupun kawah kepada kawah-kawah neraka. Lepas pada kita hidup di alam barzah, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam keempat, alam apa dia? Alam mahsyar. Alam yang semua kena bangun. Bangun untuk diadili balik. Setiap amalan kita bangun di padang mahsyar. Bila kita bangun saja, maka kita akan sibuk tanya, man ba'asana min marqadina? Siapa yang menghidupkan balik
kita daripada tempat tidur kita semalam. Eloknya kita tidur, lalu kita jawab terus. Lalu kita dengar satu suara jawab, "Hadza ma wa'ada ar-Rahman." Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat Ar-Rahman. "Wa sadaqal mursalun." Dan benarlah apa yang telah dijanjikan oleh rasul-rasul dahulu. Hidup kita di alam ini. Lepas pada kita hidup di alam yang keempat, berakhirkah perjalanan hidup? Tak. Kita kena hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima ni alam penentuan yang kita kena faham. Tempat inilah penentuan pada perjalanan kita. Sama ada kita di kalangan ahli syurga ataupun kita di kalangan ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sekiranya kita boleh masuk syurga, satu nikmat yang besar yang Allah kurniakan dalam hidup. Na'udzubillah min dzalik kalau kita dihumban ke dalam neraka dengan amalan yang kita ada ni, yang kita lakukan dalam hidup kita ini, satu penyesalan dalam kehidupan seorang. Para hadirin sekalian, saya sengaja baca ayat di awal-awal tadi cerita tentang mengenai bagaimana apabila orang yang mati masuk saja dalam kubur, tiba-tiba cuba kita bayangkan, kita na'udzubillah min dzalik, bayangkan kita masuk dalam kubur, tiba-tiba kosong amalan kita. Tak ada apa pun yang kita bawa. Di saat mana kita masuk dalam kubur, kita mula masuk saja dalam kubur tu, di hari yang pertama tu, kita tercari-cari mana amalan kita. Tiba-tiba kosong. Amalan yang patutnya kita ada. Agak-agak kita ni boleh pulang balik tak? Bangun balik untuk kita nak buat benda yang kita telah tinggalkan sepanjang kita hidup di atas dunia ini. Satu benda yang kita kena fikir dalam hidup kita. Jangan kita dalam hidup kita sentiasa memikirkan tentang nak hidup, tak pernah fikir tentang bagaimana kita mati. Bagaimana kita akan bergerak di padang mahsyar nanti. Bagaimana kita boleh masuk dalam syurga ke ataupun dalam neraka dengan amalan yang kita kerjakan dalam hidup kita pada hari ini. Cuba bayangkan orang yang sebegitu. Kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah cerita, "Nak tak Muhammad, kamu sebut dan kamu beritakan di kalangan manusia orang yang amalan dia akhsarina, rugi amalan yang dia kerjakan." Bagaimana dia jadi demikian? Kenapa jadi demikian? Kerana mereka membiarkan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Allah sebut kerana mereka hidup di atas dunia, mereka biarkan kehidupan itu sesat. Mereka tahu benda ni sesat, tapi biar dhalla sa'yuhum, hidup dalam keadaan sesat. Ulama-ulama tanya, sesat apa kita? Kita dalam hidup kita ni sesat apa? Dalam hidup kita, yang pertama ulama kata, sesatnya dan hilangnya matlamat dalam hidup. Matlamat kita ni, kita tak jumpa matlamat apa yang patut kita kena dapat. Allah jadikan hidup ini, nak suruh kita ke mana sebenarnya perjalanan hidup. Ramai di kalangan kita, bila kita hidup saja, kita mengikut-ngikut orang. Sentiasa terkejar-kejar dengan benda yang tak perlu kejar. Saya buat contoh yang mudah, apa dia? Ramai di kalangan kita yang turun daripada rumah, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kalau kita tanya di kalangan kita, kamu turun rumah, mengah kamu balik sampai tengah malam, sampai malam baru balik. Kamu kejar apa dalam hidup kamu? Kita tanya di kalangan kawan-kawan kita, kamu kejar apa? Saya kejar kerja, Ustaz. Kenapa kamu kena kerja? Kita sebut sikit lagi. Kerana kami nak pada duit, Ustaz. Apakah Allah suruh kita kejar duit dalam hidup? Dalam hidup kita ini, benda yang patut kita kena dapat apa dia? Dalam hidup ini, sehinggakan kita ni termengah-mengah dalam hidup. Ramai di kalangan kita jadi demikian. Ada yang kejar harta. Sehinggakan orang kita, bila sebut tentang harta, menjadi keutamaan dalam hidup. Besarnya mengejar harta. Sehinggakan orang kita tak sanggup untuk tak datang sembahyang subuh berjemaah. Orang kita rasa besarnya nilai harta, sehingga orang kita rela tak baca Quran. Orang kita rasa besarnya nilai harta, sehinggakan rela tak datang sembahyang Jumaat. Kenapa rasa besarnya nilai harta? Harta ni sampai peringkat bagi mereka, money is power. Duit menjadi kuasa dalam hidup. Sampai orang Melayu kita asyik mengejek di antara satu sama lain. No money, no talk, katanya mereka. Duit tak ada, jangan bercakap lah. Duit ada, baru kamu boleh bercakap. Tak ada duit, kamu jangan bercakap. Besarnya dalam hidup demikian. Kita tanya, memang begitukah Islam suruh kita hidup ini? Kita hidup di alam yang kedua ini.
alam yang kita sedang hadapi sekarang ni, yang ni ke kita perlu dapat dalam hidup? Jawabnya tak. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah didik sahabat-sahabat. Di saat mana sahabat-sahabat dalam keadaan manusia di saat itu dalam keadaan kegelapan. Zaman itu dipanggil zaman jahiliyah. Zaman kegelapan dalam hidup. Rasulullah mula ajar sahabat-sahabat, hidup ini tak bernilai dengan harta. Allah tak jadikan hidup kita dinilaikan dengan harta. Harta jangan letak nilai ukur. Sehingga Rasulullah pesan pada sahabat-sahabat, jika kalian berjumpa dengan orang kaya, kalian jangan hormat orang kaya kerana kaya dia. Siapa yang berjumpa dengan orang kaya, dihormat orang kaya kerana kaya orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dileburkan di sisi Allah. Allah hancurkan agama yang ada pada diri dia. Kerana yang kaya bukan manusia. Yang kaya ialah Allah. Yang maha kaya daripada segala jenis kaya. Allah sekaya-kaya. Jauh lebih kaya daripada yang dimiliki oleh manusia. Yang kamu pergi tunduk pada orang kaya tu untuk apa? Rasulullah ajar dalam hidup ni, kamu kena nampak benda apa yang perlu kita dapat dalam hidup. Jangan kita nampak yang ni yang perlu kita dapat. Betapa ramai di kalangan kita kesesatan dalam harta benda. Sesat tak sesat, sampai mati dalam keadaan mereka tersungkur dengan harta yang mereka kena tinggal juga akhirnya. Kan disebut dalam Quran, Al-haakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah sebut ni, jangan begitu kamu ni. Al-haakumut takatsur. Sibuk kamu nak banyak, nak banyak. Nak banyakkan apa dia? Harta benda dalam hidup kamu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni akan jadi tagut terus. Bila jadi tagut? Bila dia tengok duit dia banyak, harta benda dia banyak, dia jadi tagut dalam hidup. Rasulullah datang, Rasulullah betulkan hidup. Datang Islam, Rasulullah ajar supaya banyakkan infak. Banyakkan kamu guna. Nak suruh kamu bernilai dalam hidup, kamu jangan jadi manusia yang al-qa'idun. La yastawil qa'idun. Jangan kamu jadi orang mukmin yang jenis duduk, yang jenis pasif. Tetapi jadilah orang mukmin al-mujahidun. Orang yang berjuang di jalan Allah. Dengan apa dia? Berjuang di jalan Allah. Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta benda mereka. Dan juga hal yang disebut dengan jiwa raga mereka. Allah nak suruh nilaikan. Bukan Islam suruh tolak harta benda tak. Tetapi harta benda yang kamu pandai guna. Untuk kamu dapatkan akhirat dalam hidup. Yang ni benda yang besar. Jangan sampai kamu lekanya dengan harta benda. Sehinggakan kamu tak jumpa akhirat dalam hidup kamu. Berapa ramai orang yang sibuk dengan harta benda. Yang menyebabkan mereka tak bersedia untuk mereka menghadap depan Allah. Bila tak bersedia depan Allah, yang menyebabkan bila sampai saat ajal dia, di antara benda yang dia nak lepaskan pada diri dia, saat kematian yang hampir, dia akan sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah boleh tangguh kejap malaikat, jangan bagi mati sekejap. Bicara dengan malaikat, malaikat jangan kejap, kejap je. Sekejap je, nak buat apa dia? Fa'asaddaqa, aku nak bersedekah di jalan Allah. Wa akum minas salihin. Dan aku nak menjadi hamba Allah yang saleh. Allah sebut terus, walan yu'akhirallah. Jangan tangguh lagi malaikat. Tak ada dah masa kamu untuk ditangguh. Walan yu'akhirallahu nafsan iza ja'a ajaluha. Bila sampai ajal untuk diri kamu. Wallahu khabirun bima ta'malun. Kerana Allah tahu PA perangai kamu. Kalau sekiranya ditangguh dan dilewatkan kematian pada kamu, maka kamu akan kembali-balik dengan PA asal kamu. Allah, Rasulullah datang, Rasulullah betulkan. Ni matamat dalam hidup bukan begitu. Hidup ni, jangan kamu ingat dengan duit, kamu dapat memiliki segala-galanya. Tolong ingatkan di kalangan kita. Berapa ramai orang kita ni menjadi pentaksub-pentaksub pada harta. Bila hidup dalam keadaan pentaksub pada harta, sampai dia tak boleh imbang lagi diri dia. Rela tak baca Quran. Rela untuk tak bangun tahajud malam. Rela untuk tak datang sembahyang subuh berjemaah. Rela dalam hidup dah mula tinggal. Kenapa? Sibuk dengan harta. Quran tak boleh baca dalam hidup. Quran tak boleh baca ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, saya sebut di mana-mana pun tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan jangan bagi mati tuan-tuan. Tuan-tuan jangan bagi mati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mati, dalam keadaan tuan-tuan tak boleh baca Quran, tuan-tuan masuk dalam kubur, confirm tak lepas menghadap depan Allah. Tak percaya, cuba mati, tak percaya. Nak sebut bagaimana tak lepas kita. Kenapa? Kerana kita hidup sesat dalam hidup kita. Dalla sa'yuhum
Kamu membiarkan diri kamu sesat. Sesat kat mana kita jadi sesat? Dalam hidup kita. Bila kita hilang fokus. Kat mana sepatutnya kita kena tuju? Kat mana, benda apa yang perlu kita dapat dalam hidup? Benda yang perlu kita dapat ni bukan harta. Bukan harta menjadi nilai ukur dalam hidup. Bahkan kamu kena nampak bahawa harta ni kamu kena pandai olah dia untuk menjadikan diri kamu selamat sampai di akhirat. Selamat daripada neraka dan boleh masuk dalam syurga Allah. Kalau kita tak pandai olah, kita tak reti nak olah, kita berdoa pada Allah. Lebih baik kita susah dibandingkan dengan keadaan kita senang. Sampai Rasulullah baca doa. Allahumma ja'alna miskinan wa amitna miskinan wa hsyurna yaumal qiyamati mamasakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, ya Allah. Matikanlah aku dalam keadaan miskin, ya Allah. Kumpulkanlah aku di akhirat nanti dengan orang miskin, ya Allah. Padahal patutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, kamu cari harta lah biar banyak. Tak, Rasulullah kata, pastikan supaya kamu tak terleka dengan harta kamu sehingga kan kamu boleh selamat di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Kenapa kemiskinan? Kenapa orang miskin itu jauh lebih Rasulullah baca doa demikian? Kerana banyak sebab. Di akhirat nanti Rasulullah gambarkan dalam peristiwa Isra Mikraj, Rasulullah sebut orang yang paling ramai di kalangan umat aku yang berada dalam syurga ialah orang miskin, jauh lebih ramai daripada orang kaya yang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya ada tapi tak ramai. Jarak dia pula Rasulullah sebut 40 kharifan, sejarak lebih kurang 40,000 tahun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cerita tentang orang miskin dahulu masuk dibandingkan dengan orang kaya. Padahal patutnya orang kaya dahululah yang masuk. Patutnya demikian. Tak. Kerana silap olahan. Olah mengolah harta benda, tidak mengolah kepada akhirat. Bila silapnya, kita buat contoh orang miskin. Kenapa orang miskin senang masuk? Kerana dia tak banyak sesuai jawab di hadapan Allah. Orang miskin, Allah tanya dia kasut, ada kasut? Kasut tak ada, ya Allah. Habis kamu pakai apa? Pakai selipar, ya Allah. Selipar je nama apa? Selipar krok je, ya Allah. Tapi krok siam, ya Allah. Ya. Slow je dia jawab. Orang miskin kan? Cuba tanya orang kaya, kasut ada kasut? Kasut ada, ya Allah. Jenama apa kasut kamu? Kulhan, dia jawab demikian. Jenama apa kasut kamu? Gucci. Jenama apa dia? Jenama kita tak boleh nak sebut. Jenama orang kaya. Tanya orang miskin, televisyen ada televisyen? Televisyen ada televisyen? Orang miskin, tak ada, ya Allah. Habis tu, apa yang kamu pandang? Apa yang kamu tengok? Tengok besen je, ya Allah. Orang miskin. Habis tu orang kaya, orang kaya. Allah tanya, televisyen ada televisyen? Dia tanya balik, yang berapa inci, ya Allah, dia tanya. Yang tu Allah tak tanya lagi, LED ke LCD, ya Allah. Allah belum tanya lagi, kamu astro ada astro kat rumah kamu? Astro, beyond ke tak beyond astro kamu? Astro, kamu boleh bayar RM130 sebulan, RM140 sebulan, kamu boleh bayar tiap-tiap bulan. Kamu derma surau masjid ada RM140 sebulan? Tanya yang tu je. Seorang masjid ada, kita bagi RM140 sebulan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada astro, tuan-tuan tak derma RM140 sebulan, baik tuan-tuan jual malam ni, tuan-tuan. Baik tuan-tuan jual. Yang tu pun tergagap-gagap nak jawab depan Allah. Nilai kita tidak dinilai dengan harta lagi. Allah jadikan. Rasulullah datang, Rasulullah betulkan matlamat. Dan kita pun kena betul yang ni lah dalam hidup kita. Yang kedua, orang kita kalut dengan apa dia? Turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kalut dengan jawatan. Orang tanya, kenapa ni? Nak jawatan yang besar. Kenapa jawatan? Kerana jawatan menjadikan kuasa. Bila ada orang ada kuasa, yang menyebabkan di waktu ini kamu akan jadi mulia. Katanya mereka di kalangan mereka. Islam datang, Islam ajar, kamu tak mulia dengan jawatan. Kamu jangan ingat kamu jadi mulia kerana jawatan. Jawatan itu bukan satu kemuliaan. Laisa tashrifan, walakin taklifan. Jawatan itu bukan satu kemuliaan. Tetapi satu tanggung yang kamu kena jawab di hadapan Allah nanti. Berapa ramai orang yang pegang jawatan semua menyesal. Menyesal di hadapan Allah. Bila Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah datang. Mereka berjumpa, Abu Dzar berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kamu tak lantik aku jadi gubernur, ya Rasulullah? Abu Dzar tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, muka aku ni tak ada gaya YB ke, ya Rasulullah? Orang lain semua kamu lantik seorang-seorang. Aku seorang ni tak ada gaya ke, ya Rasulullah? Rasulullah kata, ya Abu Dzar, innaka dha'if, innaha amanah, wa innaha yawmal qiyamati nadamah.
illa nadama wa khizyun wa nadama. Rasulullah sebut demikian. Rasulullah kata, hadis tu panjang sikit. Rasulullah kata begini. Rasulullah kata, Abu Zar, aku tengok pegang jawatan kamu tu lemah. Kamu tu lemah. Pegang jawatan ni satu tanggung yang kamu kena jawab di hadapan Allah nanti. Dan kebanyakan orang pegang jawatan, semua menyesal di hadapan Allah. Kecuali orang yang boleh menunaikan tanggungjawab dia. Khizyun, orang yang jatuh rasa hina dengan jawatan dia dan penuh penyesalan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali siapa? Orang yang menunaikan tanggungjawab yang telah dilaksanakan di atas dunia dahulu. Allahu Akbar. Kita jadi suami orang pun takut di padang mahsyar Allah. Ni pegang jawatan jadi suami, lagi juga dengan isteri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Allah cerita di padang mahsyar, masing-masing melarikan diri. Suami melarikan diri daripada isteri. Isteri sebut pada suami, engkau jangan mengaku engkau suami aku. Suami pula sebut, engkau jangan mengaku engkau isteri aku. Jumpa. Anak tak mengaku mak. Mak tak mengaku anak. Adik-beradik tak mengaku di padang mahsyar. Kenapa? Masing-masing fikir nafsi, nafsi. Diri aku, diri aku. Diri engkau, diri engkau. Kenapa tak nak mengaku? Kerana masing-masing rasalah. Bila sebut saja jadi suami, isteri boleh dakwa terus. Boleh dakwa terus. Abang, semenjak daripada kahwin, sejak daripada saya kahwin dengan abang, berapa kali saya khatam Quran depan abang? Isteri tanya terus, memanglah hantaran kahwin tu Quran. Hantaran kahwin tu Quran, tapi Quran tak pernah khatam bang. Tak pernah khatam sekali pun depan abang. Mula isteri mula dakwa dakwi. Dakwa dakwi berlaku di padang mahsyar. Sejak saya kahwin, abang bawa saya ke pasar raya jauh lebih banyak dibawa bawa ke surau dan masjid. Isteri ni dakwa. Suami pula dakwa. Dakwa isteri, masing-masing dakwa. Dakwa bendakwa ni berlaku di padang mahsyar. Anak, bila suami isteri berjalan nak masuk dalam syurga, berjalan nak masuk syurga, anak pula tahan. Bah, mama, laju je dua orang ni nak ke mana? Laju je. Jawab syurga, syurga. Nak ke syurga, bah? Nak ke syurga, mah? Cuba tengok belakang kakak ni. Cuba tengok belakang abang ni. Belakang ni dosa-dosa yang menimbun. Siapa yang nak tanggung dosa-dosa ni? Dosa-dosa. Abang tak reti membaca Quran. Kakak tak tahu darah kotor. Darah haid, darah istihadah. Tak reti dalam hidup. Dalam hidup tak reti. Benda apa yang abang hajar, benda apa? Masing-masing sebut, diam-diamlah. Diam-diam, ambil dosa engkau, aku pikul. Ambil pala aku, engkau pikul. Ambil, masing-masing tukar-tukar, akhirnya satu keluarga dihumban ke dalam neraka Allah SWT. Tu baru keluarga. Kita pegang jawatan ketua kampung. Pegang sikit jawatan besar lagi. AJKK. Orang kita ni kan suka sangat berebut jawatan. Bukan jawatan besar pun. AJKKKKKKKKKK. Jawatan paling halus, berebut juga. Kita jadi ke pengurusi lorong je. Pengurusi lorong je. Menjawab kita depan Allah. Ramai pula tak jawatan malam tu. Nak sebutnya. Jadi AJK seorang. Jadi AJK seorang pun Allah tanya. Allah tanya, kamu jadi AJK seorang? Subuh datang, subuh. Subuh, kenapa? Muka kamu ke mana? Bukan surau ni, surau bukit yang tak ada mahkota. Nak sebutnya gambaran bagaimana besarnya nilai di waktu itu. Tu baru pegang, naik sikit lagi. Naik sikit lagi, pegang jadi yang berhormat. Berapa ramai di bawah kawasan kamu yang tak solat? Berapa kali kamu ajar orang solat? Kamu suruh orang solat di kawasan kamu? Berapa ramai yang minum arak? Berapa kali yang kamu cuba benteras ataupun kamu cuba susun balik arak ini sendiri? Berapa kali? Kamu jawab sikit. Itu baru yang berhormat. Naik sikit lagi. Menjadi menteri besar. Naik sikit lagi menjadi Perdana Menteri. Semua menjawab. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang datang di hadapan Allah dengan hati yang lapang. Lapang tu kenapa? Jelas matlamat dalam perjalanan hidup. Yang ni yang kita nak sebut. Dua. Kadang-kadang orang kita sibuk benda demikian. Sayyidina Umar rebah tu. Dia sebut pada sahabat-sahabat. Tangkap binatang ni. Binatang ni tikam aku, katanya Sayyidina Umar. Sebut saja begitu, sahabat baru perasan. Sayyidina Umar kena tikam. Waktu mana solat ni, sahabat khusyuknya, nak angkat takbir tu tak perasan orang tikam Sayyidina Umar tu. Tikam sebelah tikaman. Bila rebah Sayyidina Umar tu, baru sahabat-sahabat nampak darah yang keluar. Kemudian kepung Abu Lulu'ah. Bila kepung Abu Lulu'ah, Abu Lulu'ah tikam pula sebelah orang pula. Gugur terus, 6 orang gugur. Dalam sejarah itu,
Kemudian bila Abu Lulu Ahras tak lepas dah, baru dia tikam diri dia sendiri. Bila dia tikam diri dia sendiri tersebut, baru dia jatuh dan tersungkur mampus. Abu Lulu Ahras ini sendiri. Sayyidina Umar tanya, siapa yang tikam aku? Orang sebut, Abu Lulu Ahras, alhamdulillah, yang tikam aku orang yang munafik. Alhamdulillah, bukan orang mukmin yang tikam aku. Sayyidina Umar dibalut ni, perut ni, balut dengan kain. Orang usung balik ke rumah. Sampai di rumah, teringat tak solat subuh lagi. Teringat tak solat subuh lagi. Sahabat-sahabat, dia kata, tolong bangunkan aku, aku nak solat subuh. Aku nak solat subuh, aku tak solat lagi tadi. Lalu, sahabat-sahabat kata, tak payahlah ya Amirul Mukminin. Sambil baring sajalah. Kamu solat sambil baring. Tak, Sayyidina Umar kata, bangunkan aku takut. Inilah yang aku bangun yang terakhir dalam hidup aku. Suruh bangunkan juga, nak bangun. Dalam keadaan sebegitu, Allah, kena tikam pun boleh bangun lagi. Kita tak kena tikam apa-apa, tak bangun-bangun. Orang kita ni, tak kena tikam apa-apa pun, tak bangun-bangun kita. Walaupun sekali pun bangun. Bangun tersebut solat. Selesai solat, sebut terus. Sahabat-sahabat, tolong senarai. Siapa yang boleh menggantikan tempat aku? Lepas pada aku tak ada ni. Tolong senarai sikit. Lalu sahabat-sahabat mesyuarat. Mesyuarat bagi nama pada Sayyidina Umar. Bila tengok senarai nama tersebut, orang yang pertama yang tengok tu, Sayyidina Umar menangis terus. Nangis, sangat menangis. Bila menangis, sahabat-sahabat tanya Sayyidina Umar, kenapa ya Amirul Mukminin? Kenapa? Ni, katanya Sayyidina Umar. Ni, senarai yang kamu bagi pada aku ni, siapa ni yang pertama? Sahabat jawab, Abdullah bin Umar, anak kamu. Sayyidina Umar tanya terus, sahabat-sahabat, belum cukup lagikah nama aku seorang? Aku seorang kena berdiri menjawab depan Allah selama 12 tahun tentang kamu. Tiba-tiba kamu kena bawa lagi seorang lagi anak aku. Untuk berdiri di padang mahsyar, menjawab di hadapan Allah nanti. Cukuplah Umar seorang menjawab. Jangan kamu tarik sama anak aku untuk menjawab di hadapan Allah nanti. Sayyidina Umar kata cari orang lain. Jangan cukup. Cukup dah Umar. Takutnya pegang tanggungan. Pegang tanggungan kena rasa takut. Jangan tak ada rasa. Bila kita pegang saja jawatan, kamu ada tanggungjawab. Yang kamu kena jawab di hadapan Allah nanti. Jangan kita rasa mulia dengan jawatan ini. Kenapa dia? Kerana dia dah orang yang besar jawatan. Tapi Allah hinakan dia dengan jawatan-jawatan dia. Siapa dia? Fir'aun. Fir'aun besar jawatan. Besar tak besar jawatan Fir'aun ni. Sampai peringkat Allah rakamkan dalam Quran. Dia mengaku jadi Tuhan. Ana rabbukumul a'la, katanya Fir'aun. Waktu mana dia mengaku jadi Tuhan? Terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga manusia yang pergi mengaku jadi Tuhan. Patutnya tak ada ni. Aku sendiri pun tak mengaku. Tiba-tiba manusia terlampau tarut dalam hidup melampau. Mengaku jadi Tuhan terus. Yang ni pun penyakit kita ni. Penyakit ramai yang mengaku jadi Tuhan sekarang. Ramai di kalangan kita. Penyakit akhir zaman ni. Bila orang tak kenal Al-Quran. Orang tak kenal hadis Rasulullah. Mengaku jadi Tuhan terus. Orang kita. Fir'aun ni mengaku jadi Tuhan. Kenapa? Kerana dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Darah tinggi tak pernah naik. Fir'aun, dalam hidup Fir'aun, gaut tak pernah ada. Gaut-gaut tak ada. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Allahu Akbar. Nak sebutnya, dalam satu kitab yang lain, disebut Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Allah, kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je, menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali, Ustaz. Nak lawan Fir'aun je. Nak sebutnya kita ni gambaran bagaimana besarnya jawatan tapi Allah hinakan dia dengan jawatan yang dia ada. Habis tu yang kita kejar seharian ni kejar apa? Tuan-tuan kena tanya yang ni. Dalam hidup, tuan-tuan sedang mengejar apa dalam hidup? Mengejar benda apa yang patut kita kena dapat dalam hidup? Sehinggakan kita ni mengah dalam hidup. Dalam kehidupan kita. Ada orang kata, saya sibuk nak jaga ni Ustaz, rupa paras, biar cantik. Rupa paras kan, orang kita kan kaluk kan, kuputih dia. Kaluk dia nak putih muka. Muka putih, lengan hitam legam dia punya. Berapa ramai di kalangan kita yang sibuk dengan, yang perempuan sibuk dengan alat kosmetik. Yang laki sibuk nak berbadan sado dia panggil. Berbadan sado kan, sasa bodoh dia panggil macam ni. Makna pada sadun. Nak sebut marah orang sadun. Kenapa yang sibuk sangat? Orang semayang maghrib, main gymnasium dia. Orang solat isyak, tengah berlari lagi ni atas treadmill. Nak suruh badan kental. Rela tak makan nasi.
Makan telur 21 biji sehari. Rela tak makan makanan yang, makanan yang lain. Saya je makan. Nak jaga ni. Nak suruh apa dia? Ni nak suruh kental badan. Tengah malam orang tidur dah. Main bola, sepak bola lagi. Kau satu sepak bola lagi. Tak tahu pukul berapa dia nak berhenti. Nak sebutnya, nak suruh badan kental. Nak suruh badan kental ni untuk apa? Kita tanya, badan kental ni untuk apa? Untuk nampak sasa sikit, Ustaz. Habis tu sasa untuk apa? Untuk pakai seluar dalam, naik atas pentas. Senang. Tu je kerja dia. Ada kerja tayang bodi, tayang bodi. Lepas tu turun pentas. Nak kata tarik balak ke? Tidak juga. Nak kata buat kerja-kerja, tungku lumuh, siap rumah sebiji pun tak juga. Nak sebutnya gambaran, kita dah tersia-sia dalam hidup. Datang Rasulullah, Rasulullah mula betulkan. Kamu jangan sibuk dengan rupa paras. Kalau rupa paras menjadi nilai ukur, nescaya Bilal bin Rabah lah orang yang paling hina dalam ajaran Islam. Kenapa? Bilal bin Rabah kan hitam muka dia. Tapi tak Allah lonjakkan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah hitam kulit dia. Kemudian kerinting rambut. Kerinting halus-halus je rambut. Kemudian tebal bibirnya. Parau suaranya. Tapi Bilal bin Rabah, waktu mana dia azan, kedengaran azannya di arasy Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada seorang hamba yang hina, Allah lonjakkan dia menjadi penuh kemuliaan dalam hidup. Sampai Rasulullah kata, aku jalan dalam syurga, kedengaran telapak kaki yang berjalan di belakang aku. Aku tanya, siapa Jibril? Malaikat Jibril jawab, itulah telapak kaki Bilal bin Rabah. Allahu akbar. Masuk ke syurga mana saja pun, kedengaran telapak kaki Bilal bin Rabah. Rasulullah tanya Bilal, bila turun saja, amalan apa Bilal? Yang kamu kerja, sampai kamu ni boleh begitu sekali. Lalu Bilal jawab apa dia? Ya Rasulullah, tak ada amalan hebat. Tak ada Rasulullah. Kecuali aku wuduk, aku batal wuduk, aku ambil wuduk kembali. Batal wuduk, aku ambil wuduk kembali. Dan aku solat sunat 2 rakaat. Rasulullah kata, hakadha ya Bilal. Ya, sebab itulah wahai Bilal. Amalan yang kamu sentiasa kekalkan dalam diri kamu, konsistenkan dalam hidup kamu, sehingga kamu dilonjakkan demikian. Bilal teruk. Ada lagi sahabat yang lebih teruk daripada Bilal. Siapa sahabat yang lebih teruk daripada Bilal? Disebut dalam sejarah. So, yang dinamakan dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Mu'az, Allah hitamnya kulit dia. Disebutkan, ada satu riwayat kata putih. Ada satu riwayat kata, Sa'ad bin Mu'az hitam kulit dia. Hitam sungguh. Kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Hitam sungguh, bukan hitam biasa. Hitam metalik senang kita. Tapi waktu mana Sa'ad bin Mu'az gugur syahid, bergegar arasy Allah. Menangis para malaikat Allah. Saat mana ruh Sa'ad bin Mu'az nak dikeluarkan daripada jasad, diiringi seramai lebih kurang 70 ribu para malaikat Allah SWT. Besarnya nilai Sa'ad bin Mu'az. Waktu mana jasad Sa'ad bin Mu'az dibawa sampai ke kuburan, diiringi, Rasulullah kata, lebih kurang 70 ribu para malaikat yang mengiringi jasad yang disebut dengan Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Sa'ad yang teruk. Ada lagi yang lebih teruk daripada Sa'ad di zaman Rasulullah. Siapa dia? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ni, kalau tuan-tuan baca dalam sejarah dia, orang tak berani nak tengok muka dia. Dia datang daripada sebelah South Africa. Datang duduk, dia belajar di Masjid Nabi. Duduk di Masjid Nabi. Dan dalam keadaan diam, mulut dia tak banyak bicara kecuali mesti berzikir. Duduk belakang. Tiap kali mana solat saja, dia mesti duduk belakang Rasulullah. Cuba untuk berada di belakang Rasulullah. Bila dia minum, dia hanya telapak tangan saja dia minum. Minum dengan telapak tangan. Tak ada bekas. Orang miskin. Orang susah. Tidur dia beralaskan lengan. Tiap-tiap malam tidur beralaskan lengan di Masjid Nabawi. Julaibib radhiyallahu anhu. Tak ada orang nak berkawan dengan dia. Bila lepas sembahyang satu hari, dia duduk termenung di tepi dinding. Rasulullah datang. Rasulullah tegur Julaibib. Julaibib, diam je kamu. Kamu ni Julaibib, kamu tak ada keluarga ke Julaibib? Tak ada ya Rasulullah. Dia jawab, tak ada ya Rasulullah. Habis kamu tak rasa nak berkahwin ke Julaibib? Dia pemandang Rasulullah. Senyum Julaibib. Ya Rasulullah, kamu tengok wajah aku kan? Orang takut tengok wajah aku ya Rasulullah. Orang takut siapalah nak buat menantukan aku ya Rasulullah. Diam Rasulullah berlalu. Besok Rasulullah datang lagi. Lepas sembahyang asar Rasulullah tegur lagi. Julaibib, kamu seorang? Iya ya Rasulullah. Kamu tak rasa nak kahwin ke Julaibib? Rasulullah tanya soalan yang sama. Julaibib kata, ya ya Rasulullah, saya rasa nak kahwin. Tapi, siapalah yang nak menjadi isteri saya ya Rasulullah?
Dalam hidup saya, anak tak ada keluarga. Saya datang seorang-seorang di bumi ini, ya Rasulullah. Saya datang seorang-seorang jauh. Tak ada orang nak berkawan dengan saya pun, ya Rasulullah. Tidur saya pun nak beralaskan lengan saja, ya Rasulullah. Julaibib radhiyallahu anhu cerita pada Rasulullah. Rasulullah diam. Rasulullah berlalu. Bila Rasulullah berlalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari yang ketiga Rasulullah datang lagi. Tegur lagi Julaibib. Julaibib, kamu seorang-seorang? Ya, seorang Rasulullah. Kamu tak rasa nak kahwin ke Julaibib? Tanya lagi soalan. Kalau kita jadi Julaibib, kita mesti jawab, Rasulullah ni tak faham-faham. Semalam dah tanya dah soalan sama. Ni tanya lagi soalan. Rasulullah tanya lagi soalan. Julaibib jawab, ya, ya Rasulullah. Saya rasa nak kahwin. Tapi siapa yang nak berumah tangga dengan saya, Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, betul kamu nak kahwin? Betul. Kamu pergi hujung kota ini. Di hujung sana ada seorang ketua kabilah. Dia mempunyai seorang anak perempuan yang cukup cantik. Kamu pergi beritahu pada dia, aku Muhammad Rasulullah mengarahkan supaya kamu kahwin dengan anak perempuan dia. Bergegas Julaibib, bingkah bangun. Pergi terus. Kahwin free kan? Siapa yang tak nak dapat anak perempuan cantik pula? Berkejaran Julaibib. Bila sampai, bagi salam, Rasulullah suruh, sebut Rasulullah kain salam. Peluk bapanya. Sukanya Rasulullah kain salam. Lalu dia sebut hajat dia. Hajat apa kamu datang? Saya dihantar oleh Rasulullah untuk meminang anak perempuan kamu. Katanya ketua kabilah sebut, alhamdulillah Rasulullah nak kahwin dengan anak saya. Katanya dia, tak, bukan Rasulullah, saya. Rasulullah suruh saya kahwin dengan anak perempuan kamu. Lalu ketua kabilah tu kata, apa? Rasulullah suruh kamu kahwin dengan anak perempuan aku? Kalau kamu ni kena postpone dulu lah. Kalau kamu ni tak naknya masuk dalam rumah bincang dengan isteri. Isteri tanya, siapa bang? Rasulullah suruh kahwin dengan siapa? Kahwin dengan Julaibib. Julaibib? Julaibib, no. Jangan bang, jangan. Anak perempuan kita dah lah seorang. Kemudian kena kahwin dengan Julaibib pula. Seorang pula nak kena kahwin. Cantik lagi. Julaibib muka pun tak ada. Kemudian wajah dia pun tak cantik. Harta pun tak ada. Nak kahwin? Dengar saja begitu, anak perempuan ni keluar. Anak perempuan ni keluar. Umi, Abi, saya dengar kalian berbicara tadi. Kalian tahu siapa yang suruh mengarahkan dia datang untuk meminang saya? Rasulullah. Apakah kalian sanggup untuk menolak pinangan Rasulullah? Rasulullah yang mengarahkan dia kahwin dengan saya. Demi Allah, saya tak akan tolak pinangan ini. Dengar je begitu, Malaikat Jibril bagi tahu ada Rasulullah. Bagi tahu ada Rasulullah, Rasulullah bingkah bangun. Jawab terhadap yang dijawab oleh anak perempuan yang salihah tadi. Bangun, Rasulullah angkat tangan. Ya Allah, berkatilah hidup perempuan itu. Panjangkanlah umurnya. Jadilah dia sekaya-kaya wanita di kota Madinah ini. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajab. Doa dan Allah panjangkan sungguh umur perempuan ini. Walaupun begitu Julaibib, sebulan je kahwin. Allah jadikan dia perkahwinan dia sebulan. Dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dia pergi perang. Dalam perang Uhud, dia gugur syahid. Gugur syahid Julaibib. Bila dia gugur syahid, Julaibib ni gugur syahid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh senarai nama mereka yang gugur syahid. Bila disenarai nama, nama Julaibib tidak disebut. Nama Julaibib tidak disebut. Rasulullah tanya, apakah habis nama-nama mereka yang gugur syahid? Katanya sahabat-sahabat, ya, telah habis ya Rasulullah. Ini saja. Rasulullah kata, tak. Ada seorang lagi yang kamu tak sebut. Sahabat-sahabat tanya, siapa ya Rasulullah? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib, dia telah memancung kepala seramai 5 orang. Bila dia terkam untuk kali yang ke-6, tiba-tiba dia tombak di sebelah belakang dia. Cari jenazah Julaibib sekarang. Bila cari saja, dia dapati ada satu mayat yang telungkup. Hitam kulitnya. Kemudian telungkup di atas pasiran. Dalam pasir, separuh dalam pasir. Sahabat-sahabat panggil Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah ini yang kamu maksudkan Julaibib ya Rasulullah? Rasulullah datang. Bila Rasulullah datang, Rasulullah bersimpuh di sebelah jasad itu. Rasulullah sebut, ya, ini Julaibib. Rasulullah sebut, ini Julaibib. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula balikkan jenazah Julaibib. Bila balikkan jenazah Julaibib, pusing saja. Tengok muka Julaibib penuh dengan pasir yang merata di mukanya. Bila demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula sapu. Sapu pasir-pasir yang melekat di tubuh badan, di muka Julaibib ini. Rasulullah mula tunduk jasad Rasulullah. Rasulullah cium di atas dahi Julaibib. Rasulullah menangis.
Mengalir mata Rasulullah. Rasulullah sebut, ya Julaibib, anta minni wa ana mink. Wahai Julaibib, kamu sebahagian saya, saya sebahagian kamu, ya Julaibib. Lalu Rasulullah sebut, ya Julaibib, anta minni wa ana mink. Wahai Julaibib, kamu sebahagian saya, saya sebahagian kamu. Rasulullah mengalir mata. Rasulullah kata, inilah manusia yang bernilai untuk sampai ke akhirat Allah SWT. Perhatian sekian untuk dengan Julaibib. Rasulullah cium mata dia. Allah nak sebutnya gambaran seronoknya. Bila dicium begitu. Ana ni, ana sebut bila pengurusi minta tadi. Ana kemarin dulu ana mimpi. Jumpa dengan Allah Ya Rahman Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat. Mimpi dalam mimpi. Sebelum ana nak pergi ceramah. Ceramah di tengah. Mimpi saja. Ana mimpi je. Ana cerita pada Datuk Dr. Harundin kemarin. Bila ana, ana jumpa dalam mimpi. Ana turun daripada solat berjemaah. Cium di pipi dia. Anak pun lepas waktu dia cium di atas dahi. Kita pun cium di pipi dia tu. Kita pun mengalir mata. Mengalir mata. Dia pun mengalir mata. Sampai tu Allah jaga terus. Terjaga. Terjaga tu anak tengah menangis. Sampai hari ni. Tapi Allah lah yang layak memberi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki.
Tuan-tuan, sebelum tuan-tuan menghadap depan Allah, tuan-tuan pastikan tuan-tuan dapat hidayah tuan-tuan. Hidayah ni benda yang utama. Ia mesti kita ada. Jangan kita mati dalam keadaan tercabut hidayah. Na'udzubillah min dzalik. Satu, kita baca doa. Dalam banyak-banyak doa kita, kita sebut Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hidayah ni apa ni? Kita tanya. Hidayah ni apa ni, Ustaz? Hidayah ni maksudnya bimbingan. Allah pegang tangan kita, Allah tarik jasad kita, Allah tunjuk, ni benda yang kamu kena buat. Itu hidayah. Kerana tak semua orang dapat. Macam datang malam ni. Datang malam ni, orang tahu malam ni ada ceramah. Ramai. Tapi semua kau boleh datang. Tak boleh datang. Kawan-kawan kita, orang tanya tu, kenapa tu? Masjid ramai. Di surau tu nampak ramai. Ada apa tu? Dia jawab, ada ceramah tu. Ceramah siapa? Ustaz Ahmad Dasuki datang ceramah. Habis kamu tak pergi ke? Saya tak pergi. Kenapa kamu tak pergi? Saya tak dapat hidayah lagi. Senang je dia jawab. Memang betul dia tak dapat hidayah. Hidayah maksudnya, jasad kita ditarik dan ditunjuk buat. Dibuat. Saya buat contoh yang mudah. Ni hidayah yang utama ulama kata, daripada bukan Islam kepada Islam. Hidayah yang kedua, dah Islam kekal dengan ajaran agama. Oh, yang ni yang payah. Kita buat contoh yang mudah apa dia. Susahnya nak dapat hidayah. Bangun tahajud malam. Bangun tahajud malam ni, di kalangan kita, siapa yang berani kata tak penting bangun tahajud? Tak ada orang. Saya yakin tuan-tuan mesti tuan-tuan penting saat bangun tahajud. Ya ke penting? Ya. Bila penting bangun tahajud? Bila kita mati nanti, masuk dalam kubur nanti, benda yang kita kena lalui, masuk dalam kubur je, himpitan kubur belah. Lepas himpitan kubur, kita mula di soal, pertanyaan, belah. Saya tak nak cerita panjang yang kadang-kadang tuan-tuan biasa dengar kuliah saya, saya dah cerita panjang tentang himpitan kubur berbeza dengan azab kubur. Himpitan kubur ni Rasulullah kata, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur. Tapi Sa'ad bin Mu'az pun terlepas. Kena juga sekali, pam sekali tersebut, menjadi halus selai rambut, kata Rasulullah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, takwa pada Allah dalam urusan ni. Kerana saya sendiri pun saya cukup bimbang. Bila saya bicara tentang mengi soal kubur, cerita tentang kubur, saya yakin saya sendiri pun tak lepas lagi nak menghadap depan Allah. Amalan apa yang kita ada? Lepas saja kita dikurung sampai pada lutut, berdiri dah melekat muka dan laki depan muka kita. Berdiri dah tanya soalan. Tanya soalan, tanya. Bila kita tanya, mudah-mudahan kita tak panjang pertanyaan. Bila siap saja selesai tanya soalan ini, lalu kubur kita ni menjadi lapang. Lapang seluas sejarak jauh mata memandang. Dalam satu riwayat kata, sejauh lebih kurang 70 hasta. Kubur kita ni berubah menjadi warna hijau. Cantik jadi warna hijau. Bila berubah cantik menjadi warna hijau, cantik berubah menjadi warna hijau, tumbuh rumput-rumput dalam kubur. Bila tumbuh rumput-rumput dalam kubur ni, bau wangi. Wangian raihan. Bau wangi daripada syurga Allah. Kita mula disandar di dinding. Di dinding kubur, bila kita disandar tu, meluruk turun kain kapan. Bila meluruk turun kain kapan, kita tanya malaikat ni, bawang wangi, hijau, cantik ni, datang daripada mana ni malaikat? Datang daripada mana? Malaikat jawab, inilah datang daripada tahajud yang kamu bangun suatu mana kamu hidup dahulu. Bangun tahajud dahulu, kamu tak menyesal dengan kamu bangun. Ya, kita kata, betul. Penting kan bangun tahajud, dia penting. Bila kita tahu itu, kita akan bangun. Kita cuba bangun. Tapi kita sebut penting-penting ni, cuba tanya di kalangan orang kata penting-penting. Kamu bangun tak semalam? Tak bangun, Ustaz. Kenapa tak bangun? Kamu kata penting. Ustaz-ustaz tu sendiri yang sebut tu. Ustaz sendiri bangun tak? Tak bangun. Kenapa tak bangun? Tak bangun. Kenapa tak bangun? Kamu tahu penting kan? Kalau kamu tahu penting, sebagaimana pentingnya geran tanah, orang letak tinggi-tinggi, tak bagi anak-anak conteng dan sebagainya. Orang tahu pentingnya tiket kapal terbang. Bila kita nak terlepas masa daripada hak untuk kita masuk, kita berdebar perut ni. Berdebar hati kita. Kenapa pentingnya tiket kapal terbang? Kita rasa penting duit, kita masuk dalam poket. Kalau kamu tahu penting bangun tahajud, kenapa kamu tak bangun? Kenapa kamu tak bangun? Tak boleh bangun, Ustaz. Ya. Kenapa tak boleh bangun? Saya makan banyak sangat sebelum tidur. Saya makan banyak. Lepas tu saya tak boleh bangun, Ustaz. Saya makan kenyang, tak boleh bangun. Kita jawab, kalau begitu jangan makan sebelum tidur. Jangan makan sebelum tidur.
Dia penjara, tak makan pun tak bangun. Makan lagi tak bangun ni semua. Dia tanya, kenapa tak bangun? Dah kamu kata penting. Patutnya bangun lah. Bangun tajuk sekejap je. Dua rekaat je. Daripada diri kita. Tapi kenapa kamu tak bangun? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Lama-lama, dia jawab apa dia? Sebenarnya Ustaz, saya ni memang keturunan saya. Dia ni tak bangun. Saya ni sejak berketurunan dah tak bangun. Mula menyalahkan keturunan. Kita bertanya balik. Kalau begitu, kamu ni, kalau sekiranya orang kerja, kamu bangun. Kamu solat tak? Ya, kalau bangun, solat. Kita tanya balik. Kalau begitu, duha, solat tak duha? Duha. Waktu mana kamu sedang bangun? Kamu solat? Tak solat juga. Menandakan apa? Menandakan kamu sudah tidak ada hidayah oleh Allah. Tuan-tuan, jangan main-main, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hilang hidayah, tuan-tuan tak nampak masjid. Tak nampak semua. Kalau tuan-tuan tak ada hidayah, tuan-tuan tak terasa nak baca Quran. Tak terasa, tuan-tuan. Bila tuan-tuan dah tak ada hidayah, tuan-tuan tak rasa nak dermu, nak infak, nak buat benda yang suruh oleh Allah. Hilang dalam hidup kita. Punca apa? Punca kita hilang hidayah. Kenapa nak pada hidayah ni? Kerana nak tentukan matlamat biar betul. Kalau kita ni tak ada hidayah, confirm tak boleh masuk neraka. Entah dia masuk dalam syurga. Confirm masuk neraka. Hidayah ni penting. Kenapa penting? Kerana inilah yang memandu jalan hidup kita untuk menuju pada matlamat hidup. Matlamat hidup apa dia? Syurga. Tuan-tuan apa nilai tuan-tuan hidup? Kalau tuan-tuan hidup, masuk dalam kubur, masuk neraka tu. Apa nilai? Bila kita hidup ni, masuk dalam kubur dia masuk neraka tu. Tak ada nilai langsung. Duit banyak macam mana pun. Pinyak kita usah mana pun. Pangkat kita sewa mana pun. Bila masuk dalam kubur, tiba-tiba masuk neraka terus. Tak ada nilai. Tak ada nilai. Macam mana jangan bagi masuk dalam kubur, masuk neraka terus. Kita perlu ada satu benda yang disebut dengan hidayah. Hidayah yang datang daripada Allah. Allah sayang pada kita. Lalu Allah bagi petunjuk dia. Dan menyebabkan akhirnya kita hidup mengikut jalan yang diajar dalam beragama. Tak mudah. Kerana ramai mana orang yang telah diberi, Allah tarik balik. Kita berjumpa kan? Dulu-dulu orang yang jahat-jahat, kita tengok. Artis-artis kan? Hati-hati dulu kita kata, oh jahatnya dia. Tapi Allah balikkan hati dia, berubah. Sekarang jadi ustaz-ustaz, jadi ustazah-ustazah dan sebagainya. Hati-hati seberapa ramai. Yang berubah, Allah jadikan, Allah balik sikit je hati dia. Balik sikit je berubah, jadi orang yang diberi hidayah oleh Allah. Kita boleh tumpang ilmu daripada dia. Ustaz-ustaz berubah jadi artis-artis pula. Berapa ramai dalam ini? Dulu tak pernah-pernah ustaz nak menyanyi. Sekarang menyanyi-menyanyi semua. Nak sebutnya, tukar ganti ni sampai peringkat kita baca doa. Yang qalbal qulub. Wahai Tuhan yang balik-balikkan hati. Sabit qalbi. Tolong tetapkanlah hati aku, ya Allah. Ala dinika dalam mentaati agama kamu, ya Allah. Nak jaganya supaya kita dapat benda demikian. Nak suruh kita boleh masuk dalam syurga. Yang ni benda yang besar, yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kena dapat yang disebut dengan keberkatan dalam pemberian yang Allah bagi. Keberkatan ni kita sambung tahun depan pula. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah jadikan kebaikan dalam pertemuan kita ini dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Dah sejam dah bercakap ni. Ana ingat guru ana pesan dia kata, orang kanak-kanak boleh belajar setengah jam. Pas setengah jam dia tak ingat apa-apa. Orang tua sejam. Lepas sejam dia nampak IT, nampak karifat, nampak apa-apa. Dia mula tengok tiga muka. Yang pertama muka jam, yang kedua muka ustaz, yang ketiga muka pintu. Sebelum sampai dia tengok muka pintu ni, kita berhenti cakap dengan sejam dah Hanam cakap ni. Kebetulan Hanam pula ada mesyuarat. Kebetulan pukul 9 di Shah Alam pula. Hanam pohon kemaafan. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita. Dan Allah buka sikit je ruang hati kita untuk masuknya agama. Rasa nikmat dah pada diri. Kalau tuan-tuan boleh fikir kejap, malam ni tuan-tuan balik ke rumah, tuan-tuan pegang tangan orang rumah. Pegang je tangan orang rumah. Pergi tepi-tepi longkang biar binti sikit. Hanya satu je soalan pada orang rumah. Yang abang ni, kalau abang meninggal dunia malam ni dah, ramak-ramaknya besok abang dalam syurga tak? Hanya je soalan tu. Biar orang rumah memandang mata bawah. Susah juga abang katanya. Nak masuk syurga macam mana? Subuh tujuh setengah. Nak masuk syurga macam mana? Quran tak katam-katam. Macam mana? Kita mulakan. Jangan lambat nak memulakan. Ini tanda sayangnya Allah pada kita.
Bila Allah sayang pada kita, Allah gerakkan hidup kita untuk jalan beragama. Tuan-tuan jangan tunggu, tuan-tuan jangan beralasan. Saya tak belajar sekolah agama, Ustaz. Keluarga saya tak ada agama. Tak. Sekarang Allah dah sayang pada kita, Allah buka hati kita. Allah tunjukkan jalan untuk hidup kita. Macam mana kita nak melalui perjalanan hidup ini. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku lakukan di hadap astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, ni ada pamphlet kejap lagi tuan-tuan. Ada satu seminar yang nak dibuat pada 24 September hari Sabtu 8 pagi hingga 5.30 petang. Di mana ada seminar solat dan juga selawat yang akan dikendalikan oleh Ustaz Mahdi Jul. Dia akan kendalikan solat ketika sakit. Bagaimana caranya? Kemudian Ustaz Dardania, praktikal dan amali solat. Kemudian Ustaz Ahmad Dasuki Abdulani, yang ni kepentingan selawat dan juga solat. Ana sendiri lah ni, insyaAllah. Kemudian yang keempatnya, Ustaz Dr. Muhammad Izhar Arif, solat musafir, jamaah dan qasar dan bagaimana caranya. Yang ni penting sangat ni. Kalau Farhan sekian ada peluang, Farhan sekian sertai lah. Pada 24 September, ada nanti tuan-tuan boleh datang. Yang kedua, kat luar nanti tuan-tuan, ada madu yang saya ke mana pun saya cerita benda ni. Saya tolong sekolah anak yatim tuan-tuan. Di mana anak yatim di selatan Thailand. Di bawah saya ada lebih kurang 5 buah sekolah tahfiz. Salah satunya di selatan Thailand. Bapa mereka ditembak mati. Saya ambil anak-anak tersebut. Saya pun jadikan anak-anak tu anak-anak angkat saya. Kemudian asalnya pelajar 22 orang je untuk mereka menghafal Quran. Sekarang hampir 300 lebih pelajar. 300 lebih di selatan Thailand. Jadi oleh kerana demikian, saya tiap-tiap bulan saya terpaksa hantar duit dalam lebih kurang RM30,000, RM40,000 sebulan untuk membiayai pengajian mereka ini sendiri. Macam mana cara saya buat? Saya suruh mereka membela lebah. Lebah tersebut hasilkan madu. Madu ini sendirinya, mereka ambil, mereka letak depan mereka. Mereka bangun solat, bangun tahajud malam-malam. Mereka sujud doa pada Allah. Lepas pada itu, mereka hantar madu tersebut ke Shah Alam. Saya gunakan untuk rawatan Islam. Orang yang kena sihir, saya kata minum air madu. Ada yang kena kencing manis teruk, dia buat amalan minum air madu tersebut, turun kadar gula dalam darahnya. Ada yang kena sihir tu, dia muntah keluar benda-benda yang kotor keluar dari dia. Ada yang kena batu karang. Ada seorang hamba, saya sendiri pun pernah kena batu karang. Saya minum air madu, keluar batu karang tersebut. Betullah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asad. Biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu makan madu. Inilah satu-satunya madu yang kita bawa balik ke rumah. Orang rumah senyum je. Bawa balik madu satu lagi belakang parang lah ya. Ibu-ibu ambil madu ni. Ibu-ibu kacau. Kacau dengan air suap. Kacau dengan air suap. Kemudian ibu-ibu letak dalam peti ais. Kemudian bila dah sejuk dah, hidangkan balik pada keluarga. Rasulullah kata, kalau kalian ingin rasa nikmatnya air dalam syurga Allah, minumlah air madu di dunia ini lagi. Nikmatnya rasa nikmat air dalam syurga Allah di dunia ini lagi. Kalian minumlah air madu yang disejukkan. Minum air madu. Kalau kita minum, rasa tak terhenti. Rasa nikmat-nikmat yang Allah bagi. Yang keduanya, baru keluar, buku karangan saya sendiri yang susun, sahabat-sahabat yang susun baliklah. Lepas daripada sini kuliah saya, cerita tentang di malam pertama di alam barzah. Buku ni baru keluar dalam 2 minggu. Belum di-set, belum di-launching lagi lah. Jadi ada kat luar nanti, tuan-tuan tolong baca. Baca dan bahasa yang mudah je. Ada lebih kurang 150 lebih bab. Tuan-tuan baca sebelum tidur. Baca sebelum tidur. Kita gantilah, orang kita ni suka sangat baca WhatsApp sebelum tidur. Gantikan lepas pada ni, dah jangan baca WhatsApp lagi. Baca yang disebut dengan kitab-kitab. Baca belum kita tidur. Pada anak-anak kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan dia akan sentiasa memandu dalam hidup kita untuk kita selamat waktu mana kita menghadap depan Allah. Ada kat luar nanti insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasul Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah maghfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'a'ana wa qiyamana وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله إنك أنت التواب الرحيم يا الله يا تهن كمي
ampunkanlah dosa-dosa besar kami dan dosa kecil kami, ya Allah. Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, yang pernah mereka lakukan sepanjang perjalanan hidup mereka, ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami, ya Allah, yang mengajar kami, ya Allah. Jadikanlah mereka di kalangan hamba kamu yang saleh, ya Allah. Ya Allah, kamu ampunkanlah dosa keluarga kami, anak-anak kami, ya Allah, jiran tetangga kami, dan bagi mereka yang sentiasa bersama dalam perjalanan hidup kami ini, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah, di malam yang baik ini, ya Allah, kami mohon keberkatan dan kerahmatan di sisi kamu, ya Allah. Jadikanlah kehidupan kami ini kehidupan yang penuh dengan keberkatan, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah. Ya Allah, tatkala mana kesesatan itu dalam hidup kami, ya Allah, kamu tarikkanlah hidup kami ini, ya Allah. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah. Di saat mana kami dalam keadaan kesukaran dan kepayahan, ya Allah, kamu tunjukkanlah pada kami jalan penyelesaian hidup ini, ya Allah. Di saat mana anak-anak kami dalam keadaan enggan mendengar kata bicara kami, ya Allah, kamu jadikanlah anak kami di saat itu, ya Allah, mudah dilembutkan hati mereka, ya Allah, dimudahkan pengajian mereka, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bibir kami ini bibir yang basah menyebut nama-nama kamu, ya Allah. Basah dalam menyebut membaca ayat-ayat suci kamu, ya Allah. Jadikanlah kesempatan dalam hidup kami ini, ya Allah, untuk kami kembali pada kamu, ya Allah. Berilah peluang pada kami, ya Allah, agar di saat mana penghujung kehidupan kami dalam ketaatan pada kamu, ya Allah. Ya Allah, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap perjalanan hidup ini, ya Allah. Di saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, adanya di kalangan kami yang sedang menderita kesakitan, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah, dengan kebaikan mereka datang ke majlis ilmu ini, ya Allah, jadikanlah penyembuh dari penyakit yang mereka derita itu, ya Allah. Di saat mana kami menadah tangan ini, ya Allah, adanya tangisan anak-anak yatim yang sedang menderita kepayahan dalam hidupnya, ya Allah, jadikanlah kebaikan daripada doa ini, ya Allah, agar dipermudahkan jalan hidup anak-anak yatim itu, ya Allah. Ya Allah, di saat mana kami menadah tangan kepada kamu ini, ya Allah, adanya di kalangan kami sedang diuji dengan ujian harta benda dalam hidup mereka, ya Allah. Jadi kami mohon pada kamu, ya Allah, agar kamu rungkaikan setiap permasalahan harta benda itu dalam perjalanan hidup ini, ya Allah. Ada di kalangan kami saat ini, ya Allah, sedang menanggung hutang piutang yang banyak, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah, agar kebaikan doa ini, ya Allah, kami mampu untuk menyelesaikan setiap hutang piutang yang kami tanggung dan membelit jiwa raga kami ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat kami menadah tangan ini, ya Allah, ada di kalangan kami yang belum lagi mendapat pasangan hidup dalam hidup mereka, ya Allah. Ada di kalangan kami yang berumah tangga namun tidak mampu untuk mendapatkan zuriat, ya Allah. Ada di kalangan kami, ya Allah, sedang berantakan dalam kehidupan kekeluargaan mereka, memikirkan anak-anak yang sedang membesar, ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan keberkatan doa ini, ya Allah, kamu jadikanlah doa ini, ya Allah, penyembuh daripada penyelesaian yang permasalahan yang mereka hadapi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti, ya Allah. Tatkala mana terbujur kaku mayat kami nanti, ya Allah, kamu ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Di saat mana kami mula dimandikan jenazah kami nanti, ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air merinjis di badan kami itu, ya Allah. Di saat mana kami mula dikeringkan jasad kami nanti, ya Allah, kamu keringkanlah dosa-dosa kami yang kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Di saat mana kami mula dikapankan nanti, ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami, ya Allah, lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Tuhan kami, di saat mana kami mula disembahyangkan nanti, ya Allah, pilihlah anak kami yang paling soleh, ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami nanti, ya Allah. Berilah peluang pada anak-anak kami, ya Allah, mengusung jenazah kami nanti, ya Allah. Saat mana kami mula dihadapkan muka kami ke kiblat, ya Allah, di saat mana kami kedengaran cacing-cacing yang bergerak di bawah telinga kami nanti, ya Allah, di saat mana kami berbangun tanah di hadapan muka kami nanti, ya Allah, di saat diri melekat muka dan akhir di hujung kaki kami nanti, ya Allah, di pohon pada kami, ya Allah, agar dijadikan kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Kami pohon pada kamu, ya Allah, agar senang untuk kami menjawab setiap pertanyaan mereka muka dan akhir nanti, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami. Kemudian lapangkanlah kubur kami, ya Allah. Jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Saat ini, ya Allah, kami merindui untuk kami bertemu kembali dengan arwah ayah kami, ya Allah. Ia telah meninggal dunia sebelum daripada kami itu, ya Allah. Ya Allah, saat-saat sebegini, ya Allah, kerinduan itu datang lagi, ya Allah. Rindu saat kami kami bergurau senda dengan arwah ayah kami, ya Allah. Rindu saat tangannya menyuap ke bibir kami, ya Allah. Rindu saat dipeluknya untuk badan kami, ya Allah. Saat ucupan yang dia ucup di atas dahi kami dahulu, ya Allah. Rindu kami dengan arwah ayah kami, ya Allah. Yang sentiasa mendoakan di atas kepada kami, ya Allah. Rindu kami terhadap arwah ayah kami, ya Allah. Saat-saat kami melangsungkan perkahwinan, ya Allah. Ibu bapa kami, ya Allah, bersengkang mata untuk menyiapkan perkahwinan kami, ya Allah. Rindu saat-saat sedemikian, ya Allah. Kamulah yang tahu, ya Allah, betapa rindunya kami terhadap arwah ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosanya, ya Allah. Jadikanlah kesempatan doa ini, ya Allah, menjadikan kuburnya di antara taman-taman syurga, ya Allah. Kamu jangan jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka, ya Allah. Kami mohon pada kamu, ya Allah. Kamu bantulah arwah ayah kami, arwah-arwah yang telah meninggal dunia itu, ya Allah, menjadikan kuburnya di antara taman-taman syurga, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, dengan dosa yang dibawa itu, ya Allah, kami mengharapkan daripada doa anak-anak yang soleh ini, ya Allah, akan sampai pada mereka, ya Allah, untuk dijadikan kebaikan padanya pula, ya Allah. Ya Allah, bangkitlah kami di akhirat nanti, ya Allah, bersama dengan para nabi dan para awliya salihin, ya Allah. Bagaimana melayangnya suratan amalan manusia nanti, ya Allah. Terimalah suratan amalan kami surat tangan kanan, ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami surat tangan kiri, ya Allah. Ya Allah, senangkanlah kami melalui titian sirat nanti, ya Allah. Masuklah kami ke dalam syurga Firdaus kamu, ya Allah. Bersama dengan para nabi, para awliya salihin, ya Allah. Bersama dengan pasangan hidup kami, ya Allah. Anak isteri kami, ya Allah. Jiran tetangga kami, ya Allah. Dan bagi mereka yang mengaminkan doa ini, ya Allah. Ya Allah, izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencium jari jemarinya, ya Allah. Memecuk kakinya, ya Allah. Memeluk tubuh badannya, ya Allah. Izinkan kami meletakkan kepala kami di atas ribaannya, ya Allah. Melihat wajah kamu yang indah dalam syurga nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon keampunan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Khususnya dosa terhadap ibu kami, ya Allah. Kami mengakui, ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami pernah menengking kata-kata ibu kami, ya Allah. Seketika dahulu, ya Allah, kami pernah mengguris hati ibu kami, ya Allah. Kami pernah melihat air matanya mengalir lesu di pipinya, ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, ya Allah. Kami tidak sengaja menengking kata-kata di hadapannya, ya Allah. Kami jahil di kala itu, ya Allah. Kami tahu, ya Allah, ibu kami menyayangi kami, ya Allah. Tatkala mana kami menggoreskan hatinya, ya Allah, ia bangun dan sujud kepada kamu, ya Allah. Menangis esak-esak dalam sendu sujudnya itu, ya Allah. Mengadu tentang kami kepada kamu, ya Allah. Ampunkanlah kesiapan kami di saat itu, ya Allah. Ampunkanlah kesiapan kami, ya Allah. Kami tahu reda ibu kami lah yang melayakkan kami ke syurga kamu, ya Allah. Reda ibu kami lah, ya Allah, yang membiarkan kami masuki syurga kamu, ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa itu kah pula, ya Allah, yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengarkan dan bicara kami, ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah, ya Allah, yang menyebabkan kerasnya hati kami, ya Allah. Kerana dosa itu kah, ya Allah, yang menyebabkan kami diuji dan diuji dalam hidup ini, ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah, ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah, ya Allah. Kerana dosa-dosa itu kah, ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami, ya Allah, sekeji mana pun kami, ya Allah, sejahat mana pun kami, ya Allah, segunung mana pun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, ya Allah. Pada siapa lagi kami akan mengadu doa ini, ya Allah, kecuali pada kamu lah yang maha mendengar setiap rintihan hamba-Mu, ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin.